Halo, Narasi Pagi kembali lagi bersamaku Juan Robin dengan beberapa berita terkini. Pertama ada kabar soal wacana bebas masker pada bulan Juni, lalu subsidi minyak goreng yang dicabut dan pawai khilafah. Gak kelupaan ada juga putusan MK soal undang-undang IKN dan rekor pendapatan dari film Top Gun. Ini dia selengkapnya. Kamu sudah gerah? Pengen copot masker? Sabar! Kementerian Kesehatan ada bilang, kita harus menunggu perkembangan kasus COVID-19 di bulan Juni. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bilang, jika kasus COVID-19 di tanah air semakin membaik, bukan tidak mungkin pemerintah akan memberlakukan bebas masker secara bertahap. Tepatnya, Kemenkes akan menunggu sampai pertengahan Juni. Karena data real biasanya terpantau 30 hingga 35 hari setelah pemberlakuan kebijakan. Sebelum ini, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa memakai masker di area terbuka atau outdoor bukan lagi sebuah kewajiban. Namun, tetap jalani hidup higienis ya, Narasi People. Kabar lain terkait pandemi, pemerintah akan memusnahkan vaksin COVID-19 yang kedaluarsa. Sebagian vaksin yang kedaluarsa berasal dari hibah negara lain. Sebagian kecil berasal dari vaksin yang dibeli pemerintah. Vaksin hasil hibah dari negara lain memang memiliki masa kedaluarsa yang lebih pendek. Itu adalah vaksin-vaksin sisa yang tak digunakan negara-negara maju. Penyebab lain banyak vaksin kedaluarsa adalah pelambatan proses vaksinasi karena banyak warga yang sudah divaksin. Presiden Joko Widodo sendiri mengingatkan agar kita jangan lengah dan menjaga momentum membaiknya situasi dengan terus menjalankan vaksinasi. Namun, ingat, kita semua tidak boleh lengah. Momentum pemulihan ini harus kita jaga. Untuk itu, saya meminta masyarakat agar tetap melakukan vaksinasi COVID-19 secara lengkap 2 dosis, ditambah vaksinasi booster untuk mencegah penularan. Tuh, yang belum vaksin, segera vaksin ya. 3 kali aja biar komplit. Sayang banget kan, vaksinnya udah dikasih gratis, tapi nanti terbuang percuma. Untuk pemerintah, semoga distribusinya bisa merata dan juga efektif. Per Selasa, 31 Mei 2022 kemarin, subsidi minyak goreng resmi dicabut. Apakah harga minyak goreng di pasaran akan kembali naik? Meski dicabut, pemerintah menyebut bahwa harga eceran tertinggi minyak goreng curah tidak berubah, yakni sebesar Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika mengatakan, subsidi minyak goreng curah bukan berarti dihentikan sepenuhnya. Namun, sistemnya digantikan dengan skema Domestic Market Obligation atau DMO dan Domestic Price Obligation atau DPO. Dengan ini, warga akan mendapat minyak goreng dengan harga yang sama. Beda migor curah bersubsidi dengan migor curah rakyat adalah migor subsidi mendapat pembayaran selisih kemahalan harga dari dana BPDPKS atau Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Belum jelas berapa besaran minyak sawit yang harus diprioritaskan pengusaha untuk pasar dalam negeri. Menurut data Kementerian Perdagangan, harga minyak goreng curah per 31 Mei 2022 sebesar Rp16.500 per liter. Semoga harganya nggak meroket lagi deh setelah ini, dan kebijakan barunya bisa mengatasi masalah-masalah terkait minyak goreng. Biar nggak ada ceritanya lagi deh, goreng tempe pakai air. Senin kemarin, netizen dihebohkan oleh video pawai khilafah di sejumlah daerah yang beredar di media sosial. Waduh. Beredar video rombongan para pengendara sepeda motor yang diketahui tengah melakukan sebuah konvoi dengan membawa bendera khilafah. Menanggapi aksi tersebut, Polda Metro Jaya akan melakukan pendalaman terhadap video yang menggegerkan jagat sosial media ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, menegaskan telah mendapatkan lokasi pawai tersebut, yakni di kawasan Jakarta Timur. BNPT mensinyalir, pawai ini dilakukan oleh kelompok Khilafatul Muslimin. Khilafatul Muslimin sendiri nggak membantahnya. Bahkan, mereka mengkonfirmasi aksi yang mereka lakukan nggak cuma di Jakarta, tapi juga di sejumlah kota di Pulau Jawa. Dilaporkan tak hanya di Jakarta, konvoi khilafah juga terjadi di Jawa Barat. Ini terjadi di Cimahi dan Kabupaten Karawang. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo, menyatakan Polda Jabar sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang yang terlibat dalam konvoi khilafah. BNPT mengaku telah menyiagakan Forkopimda di seluruh daerah untuk mengawasi gerakan ini karena berpotensi melahirkan terorisme. Gimana menurutmu menyikapi aksi atau kegiatan semacam ini? Ditindak tegas dan ditertibkan atau ada jalan lain?
Mahkamah Konstitusi menolak 6 gugatan formil dan material terhadap Undang-Undang Ibu Kota Negara. MK menyatakan tidak dapat menerima permohonan 6 perkara gugatan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Permohonan itu terdiri dari 4 gugatan uji formil dan 2 uji formil dan material. Berdasarkan amar putusan yang dibacakan Majelis Hakim MK, 2 permohonan uji formil tidak dapat diterima karena diajukan lewat dari tenggat 45 hari sejak UU dicatatkan dalam lembaran negara. Sementara itu, 4 permohonan lainnya tidak dapat diterima karena gugatan dianggap tidak jelas atau kabur. 6 perkara yang ditolak MK diajukan oleh Sugeng dan Herifuddin Daulay yang sama-sama mengajukan uji formil sekaligus material. Selain itu, ada juga pengujian uji formil yang diajukan Mulak Sihotang, Damai Hari Lubis, Anah Mardiana, serta Busro Mukodas dan kawan-kawan. Kayaknya proyek IKN bakal gas terus nih. Jangan lupa kita terus awasi agar pelaksanaan dan juga pembangunannya bisa sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat dan gak hanya menguntungkan oligarki saja. Film Top Gun Maverick mencetak sejarah. Ini jadi film yang dibintangi Tom Cruise dengan pendapatan perdana tertinggi sepanjang sejarah. Top Gun Maverick mencatatkan pendapatan 124 juta dolar AS atau sekitar 1,8 triliun rupiah pada pekan perdana penayangannya. Ini adalah sequel film Top Gun yang tayang pada 1986. Pada masanya, film itu berhasil bikin jaket bomber ala penerbang jadi hits. Nah, di film sequel tahun 2022 ini, biaya produksinya nggak tanggung-tanggung, yakni sebesar 170 juta dolar AS atau sekitar 2,4 triliun rupiah. Film yang berkisah soal pilot tempur Angkatan Laut Amerika Serikat ini emang berbiaya mahal. Sebab Tom Cruise, selaku produser sampai ngebiayain para aktornya untuk belajar terbang. Miles Teller, yang memerankan Bradley Bradshaw, berkisah pada narasi yang berkesempatan mewawancarainya beberapa waktu lalu. Yeah, I've heard that before shooting the actual movie, you had to go through a series of training. So, can you tell us what was it like and what did you have to do during the series of training? We did. We went through a couple months of flight training where we started in the beginning just on a very basic plane. It's called a Cessna, just to understand kind of the aircraft a little bit and what the pilot is doing. And then we started ramping it up and up more and more to where we were able to, you know, at one point I think I was experiencing over 8 G's. I think like almost 8.5 G's. So we had to figure that out. And then also there was actually a lot of kind of in the water training as well, because we had to pass what's called the Naval Aviator Overwater Survival Training Course, which all the pilots, the real pilots, have to pass. And we had to pass that to be able to fly in the jets. So it was multifaceted and it was very tough. Demi mendapat pengalaman terbang dalam pesawat tempur, tim produksi juga menyewa pesawat FA-18 Super Hornet dari Angkatan Laut AS. Sewa pesawatnya seharga $11,374 AS atau setara 165 juta rupiah per jam. Dan Mas Tom serta para aktor dilarang memegang kemudinya. Soal ini narasi juga berkesempatan wawancara nih dengan sutradara Joseph Kosinski dan produser Jerry Bruckheimer. Right, so Jerry, you were involved since the first movie and again for the second one. In an interview, Tom Cruise said that he would never in a million years make a sequel if not with you. So what do you think of that? I feel honored. He's a terrific friend, an amazing actor, and a terrific partner. He's one of the smartest men around. He loves making films. He works so hard at it. And you have to admire somebody who comes to work every day with enthusiasm and wanting to do the best. And that's what he does. Right. And Joe, you are known for your CGI works in films, but for this movie in particular, it was all real flying and real flying at real speeds with real planes. Why did you choose to not use green screen for this movie? Because you just can't fake what these pilots go through. You know, they're experiencing up to 7.5 G's when they're pulling these turns. It's an experience I wanted the audience to feel, and you can't fake it. So we spent about 15 months doing a lot of research, working closely with the Navy, trying to figure out how to get these 6 IMAX cameras into the cockpit with the actors. Kayaknya seru nih filmnya. Ada yang udah nonton? Kalau kamu ingin lihat wawancara selengkapnya dengan para pemeran dari Top Gun Maverick, cek langsung di YouTube Narasi ya.
Itu dia tadi 5 sarapan informasi kita hari ini. Narasi Pagi akan kembali lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Sehat, semangat terus semuanya. Bye-bye.